Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita bertemu kembali dalam channel Gitar Tutorial di Ma'em Music Studio. Selepas pada saya buat video tutorial tentang gitar note value tu, ada seorang sahabat ni, dia ada approach saya dalam Facebook. Dan dia tanya kat saya, dia kata, bro, kalau pasal note value ni, macam mana kita nak apply untuk dalam dari segi lagu, lagu macam selalu yang kita duk main lah. Dan dia minta kat saya untuk buat lagu daripada satu kumpulan yang legend lah, untuk saya breakdown dalam video ni. Saya akan cuba share lah apa yang saya boleh buat, apa yang saya go through dengan menggunakan syllabus dan program Rock School program, apa yang saya dapat belajar dengan ini. So saya share dalam video ni. So semoga manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okay, kita dengar intro dia pun dah best dah kan, lagu Abang Ramli kita. Okay, first kali sebelum kita breakdown satu lagu, kita kena identify dulu dia punya key. So macam contohnya backing track yang saya pakai ni, dia start dengan G. Lagi satu step, apa yang kita kena identify adalah dia punya melody counting. So macam mana kita nak count lagu tu? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita kena boleh count dia punya downbeat. Kalau kita tak boleh nampak, kita tak boleh rasa dia punya downbeat, then kita kena balik-balik pada asas pelajaran basic dalam note, dalam counting lagu. So sehingga kita dapat jumpa, kita kena boleh rasa dia main downbeat. 1 2 3 4 1 2 3 4 triplet 1 2 3 4 triplet 1 2 3 4 and triplet 1 2 3 4 and a 1 2 3 4 dia ulang balik yang sama. Vibrato pun dalam note value. 1 triplet 1 triplet 1 triplet 2 triplet 1 triplet. So 16 note triplet. Section verse kita menggunakan PIMA PIMA, dan kita punya counting adalah 8 note counting. Lepas tu kita go through bass solo. Dan bass solo di mana gitar penyelan akan maintain dan bass akan running dalam G. Lepas tu dia akan masuk chorus balik, dan dia akan pergi pada verse lagi sekali yang last sebelum masuk solo. Okay, kata bunga indah. Yeah.
crescendo. Oh, oh. Coming. Dan 16 note. 1 and a 2, 3, 4. So, dekat ni. Untuk ending, dia masih lagi main G minor scale. Three, four, one. Okay. Jadi, setakat ini saja video saya pada kali ini. Jadi, kalau ada sahabat yang tak faham, boleh contact saya, boleh melalui Facebook dan juga WhatsApp untuk bertanya untuk macam mana kita nak breakdown lagu dalam dari segi music notation. So, bila kita belajar secara music notation untuk note value ni, kita boleh breakdown lagu dan kita akan nampak structure lagu tu. Dan kita akan, bila kita sampai boleh pronounce dia punya note value tu sampai jadi melody. So, jadi sampai tahap tu memang kita akan dapat menilai lah muzik ni kan. Kita akan lebih faham dia macam mana karakter dia. Okay, baik, setakat ni saja. Terima kasih. Assalamualaikum.